Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview Armada SR3 HD Prime atau ini HD Prime yang panorama kaca tegak. Nah, untuk modnya sendiri ini dari Mas Angga Saputro dan juga Pak Farid. Untuk livery-nya ini statusnya free limit group ya, jadi teman-teman bisa mendapatkan livery ini di grup dari SR3 panorama ini ya teman-teman. Nah, kita sudah beberapa hari tidak upload game busuk, jadi ini kita review dulu untuk armada ini. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, langsung aja ya kita review untuk armada ini. Untuk penampakannya ini seperti ini dan di sini bukan varian yang ultimate ya. Tapi walaupun ini bukan yang ultimate, tetapi ada lampu ultimate-nya ya di bagian belakang. Terus untuk mesinnya sendiri ini menggunakan Mercedes-Benz 1626 ya. Tentunya sudah space frame, jadi keren banget teman-teman. Langsung aja kita nyalakan untuk lampu dekatnya seperti ini dan lampu jauhnya ya seperti mod yang kemarin ya. Untuk wipernya seperti itu teman-teman. Kita buka untuk pintunya. Nah, untuk pintunya sliding door semua ya, depan maupun belakang. Terus di sini ada toiletnya juga terdapat smoking area di bagian tangga. Nah, jadi seperti itu ya. Ini ngomong-ngomong untuk di bagian smokingnya ini nggak disediakan kursi, jadi nanti untuk toiletnya di atas gitu atau berdiri gitu. Tapi di sini ada semacam sekat, mungkin rokoknya itu di bagian depan ya. Terus kita lanjut lagi bergeser ke bagian belakang. Untuk lampunya standar ya, seperti yang kemarin teman-teman. Tidak ada perubahan. Terus apa lagi? Oh iya, untuk velgnya ini menggunakan velg Alcoa. Sama untuk animasinya, ini pertama suspensi, kedua adalah lampu alis dan juga fog shadow, ketiga adalah bukaan bagasi. Jadi seperti itu ya. Kita tes jalan ya, bentar aja. Untuk speednya sendiri ini standar ya, standar, jadi nggak terlalu kenceng-kenceng amat. Nah, bagus untuk starnya. Ini new HD Prime, bukan yang varian ultimate. Dan nanti entah ada Hino RM385 enggak ya, 380 atau 385. Kalau ada bakalan keren ya, kalau dipasangi livery Rosalia Indah itu makin real. Kenapa nggak terjadinya agak susah ini? Duduk. Anak bus putra remaja. Dan kita berhenti di sini aja ya, supaya virusnya tidak terlalu lama. Dan untuk interiornya, oh iya, kita lupa. Nah, interiornya seperti ini ya, seperti ini pada kemarin itu, jadi sama.
Oke, terima kasih yang udah menonton, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musim manis.